Hello. 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 Terima kasih karena Anda memilih Kokoci TV. Bagi yang meminati drama gerak khas, sudah pasti ramai yang mengenali pelakon hebat Zulkifli Ismail. Dalam diam-diam rupanya pelakon ini mempunyai anak perempuan yang cukup bagus dalam kerjayanya. Wah, kagum dengan kejayaan anak perempuan pelakon Zulkifli Ismail. Mana tidaknya, dalam usia muda dah ada kerjaya kukuh dan berjaya genggam PH. Lebih istimewa, dari Zulfati Izazi, Zulkifli juga baru bergelar isteri dan suami tercinta juga merupakan graduan PH. Memang sepadan pasangan suami isteri muda ini, mengulas perkhabaran gembira pada majlis graduasi University Sains Malaysia USM baru-baru ini. Izazi yang bakal meniti usia 30 tahun pada Ogos depan menzahirkan rasa syukur kerana pengorbanannya selama ini berbaloi. Tamat sijil pelajaran Malaysia SPM di SMK Seri Bintang Selatan, dari Izazi kemudian melanjutkan pengajian STPM di Victoria Institution hingga tahun 2011 sebelum menyambung pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dalam program Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan kepujian Linguistik. Selepas tamat ijazah sarjana muda, saya lanjutkan pengajian ke peringkat sarjana pula di University Sains Malaysia USM dalam bidang pengajian bahasa dari tahun 2015 hingga 2017. Beberapa bulan bekerja sebagai pembantu penyelidik di Universiti Malaya pada tahun 2017, saya mendaftar pula sebagai pelajar ijazah doktor falsafah dalam bidang linguistik di USM dan telah tamat pengajian pada awal tahun 2021. Sekarang saya sedang berkhidmat sebagai pensyarah di Hankook University of Foreign Studies HUFS di Korea Selatan. Saya mengajar kursus-kursus berkaitan bahasa Melayu kepada pelajar-pelajar ijazah sarjana muda di sini. Semoga usaha murni dan kejayaan dari Izazi mendidik anak bangsa menjadi sumber inspirasi buat semua wanita. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit eh. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku.